Halo Polda Family, hari pertama Baby Khaira pulang dari rumah sakit. Mau ke atas jemuran. Baby Kimura sedih bawa main-main. So kita ke atas lanjut lagi. Baby Khaira hari pertama mau jemur soalnya kemarin kan sempat kuning. So baby itu rata-rata, terutama baby Asia itu rata-rata itu habis lahir itu pasti kuning. So kita harus jemur meskipun udah nggak kuning, harus jemur setiap hari selama sebulan setahu aku ya. Soalnya baby Kimura seperti itu, buktinya baby Kimura kan semok montok, super sehat montok. Ini baby Khaira sama apanya mau ke rooftop. Maminya belum datang. Menahan lift untuk mam. Baby Khaira buka mata. Waduh, waduh. Mukanya mirip gak ya sama baby Kimura yang dulu ya? Kayaknya agak beda. So dari sini aku akan tunjukkan bagaimana jemur baby Khaira dan benar selama ini poniku kenapa nih? Selama 3 menit karena mulai sekarang apa Jakarta Vlog bersama baby Khaira itu hanya 3 menit setiap hari. So inilah dia. Pertama pakai kain aja supaya baby Khaira tetap bersih. Oil, jangan lupa oil massage. Come on. I go. Tapi oh ya, omong-omong yang lebih penting lagi ini ada kacamata, Beb. Iya, karena matanya enggak boleh langsung kena sinar matahari kan. Kita aja perlu kacamata apalagi bayi ya. Nah, ini kacamata dari rumah sakit. Lucu juga ya sekarang udah enggak pakai yang perban-perban itu tapi pakai ini. Nah ini kita tempelin. Nah ini tuh yang terbaru, tapi ini sangat-sangat gentle banget stikernya. Dan kalau misalnya untuk pemakaian ulang, misalnya udah gak lengket, itu katanya sekarang tinggal dikasih air. Nah ini adalah sinar UV alami, jam 7 pagi sampai jam 9. Udah deh, sekalian bajunya juga dijemur ya nak. Ini dibuka juga diapersnya. Dan sebenarnya fungsinya kalau misalkan kita jemur juga di panas matahari, tali pusarnya cepet puput. Tuh ini harus dibersihin lagi. Katanya dokter tali pusarnya itu baby Khaira itu agak tebal. Kenapa ya aku kasih oil massage itu supaya kalau misalkan kita nggak kasih oil massage itu garing, apa ya, panasnya itu bikin sakit bayi. Kalau oil massage kan sekalian kita massage oil, dan I love this. Nah sembari baby Khaira lagi dijemur 30 kurang lebih bolak-balik ya, 5-10 menit depan, 5-10 menit belakang. It's depend on you. Sekarang saya yang makan. Oke, aku tadi udah bawa makanan. Karena menyusui jadi harus tetap makan. Baby Khaira lagi jemuran. Di hari pertama dia jemuran, tali pusarnya masih hitam. Dan ini sensor. Iya, pakai kacamata biar aman dari sinar matahari. Sekarang saatnya tengkurup karena belakang juga perlu disinar, dikenai matahari, tapi harus kasih oil biar nggak sakit kulitnya. Semoga baby Khaira sehat dan bisa sehat seaktif semontok. Cece Kimuroni.